Kejaksaan Negeri, Kejari, Serang belum menerima pelimpahan berkas dari Satreskrim Polresta Serang Kota terkait kasus dugaan UU ITE yang menyeret nama Nikita Mirzani. Informasi sementara yang saya terima, kami, Kejari Serang, belum menerima pelimpahan berkas Nikita Mirzani dari Polresta Serang Kota, kata Kasih Intel Kejari Serang, Reskinil Jusar, Rabu 6 Juli 2022. Kejari Serang akan berkirim surat ke Satreskrim Polresta Serang Kota untuk menanyakan kasus tersebut, jika penyidik belum melimpahkan berkas penyidikan dalam waktu 1 bulan. Jawaban dari Satreskrim Polresta Serang Kota akan menjadi pegangan Kejari Serang dalam mengambil langkah selanjutnya. Pihak kejaksaan kini masih menunggu pelimpahan berkas tersebut. Setelah 1 bulan setelah dikirimnya SPDP oleh penyidik, maka kami akan bersurat apabila tidak ditindaklanjuti dengan pengiriman berkas perkara, jelasnya.